Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahri Radia. Saya dari kelas 9 Graviton. Saya akan menjelaskan kerja kolaborasi kelas 9 yang berjudul My Trip Meta Dapur. Proyek ini berlandaskan surat Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur, yang artinya dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Kandungan ayat ini adalah bahwa bumi dan isinya merupakan rezeki yang Allah telah berikan pada kita, memberi kemudahan bagi kita untuk memanfaatkan, juga menjelajahinya, melihat sekeliling dunia, dan memeliharanya sebagai rasa syukur pada Allah. Proyek ini dibagi menjadi 3 rumpun. Masing-masing rumpun mempunyai tugas-tugas yang berbeda. Contohnya, pada rumpun pertama, kita ditugaskan untuk membuat video, juga pidato persuasif dalam bahasa Sunda tentang ibadah haji. Rumpun kedua, kita ditugaskan untuk membuat video pengalaman saat berpergian berlibur. Sementara rumpun 3, kita ditugaskan untuk membuat abon, hang tag, juga melukis tote bag. Semua proyek di setiap rumpun ini berlandaskan surat Al-Mulk ayat 15. Jadi, semua berkaitan dengan menjelajahi tempat-tempat dan hal-hal yang baru bagi kita semua. Pada saat kita field trip, kita tidak bisa berpergian keluar rumah. Jadi sekolah akan mengadakan field trip online bagi kami untuk bahan penyelesaian proyek. Ini adalah salah satu contoh produk dari proyek kolaborasi Rumpun 3. Saat mengerjakan produk ini sangatlah seru dan bisa menambah pengetahuan kita tentang dunia sekitar. Selalu siap dan semangat untuk menerima proyek yang lebih sulit dari sebelumnya, juga mendekatkan diri pada Allah karena rezeki yang telah Allah berikan pada kita sangatlah banyak. Jadi sebenarnya walaupun proyek ini susah, tapi kita masih bisa enjoy dan selalu bersemangat dalam mengerjakannya. Tugas yang dikasih pun modern, unik, dan baru bagi kita, agar proyek yang dikerjakan selalu challenging. Dan karena selalu berlandaskan ayat Quran, pasti proyek ini juga akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sebenarnya, walaupun proyek ini susah, tapi kita masih bisa enjoy dan selalu bersemangat dalam mengerjakannya. Tugas yang dikasih modern, unik, dan baru bagi kita, agar proyek yang dikerjakan selalu challenging, dan karena selalu berlandaskan ayat Quran, pasti proyeknya juga akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Cukup sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.